Ada paman-paman tu yang dibuat dan dipegang, dia percaya. Angkat kan tengah menyarap, menyongkit kaki belakang. Mati omak kau kan. Dia turun balik kaki tu. Terantuk kepala, kena antuk balik semula. Lepas itu rotuk dagu dia. Tidak mati omak kau kan. Hantuk kali kedua langsung mati. Dia kuat lagi yang pertama tu kan. Itu tak sadar tu. Iyo, kita ni kadang goma kan, meletakkan macam tu kan. Kau jangan ni dalam hari-hari macam ni kan, jangan macam ni. Kau besok kalau kau kahwin besok, hari pertama ni waktu ni dia dah jumpa dengan dukun tiang tu. Dukun tiang tu kau mak, kau bini kau jangan kau sontuk sampai bulan mengambang bulan kedua. Umak tahu apa hal pula nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara bahagia Datuk Makno Nordin, Datuk Wan Najib, Datin Atin. Itu juga pengerusi surau, Tuan Imam, Barisan Imam, Barisan Tetang Kuasa surau, seterusnya tuan-tuan, begitu juga semualah pimpin-pimpin tempatan yang sempat hadir pada hari ini, masuk juga daripada balai tuan masih kan? Masih banyak hadir dalam sibuk-sibuk datang juga. Dan alhamdulillah pagi ini bila pakai Abang Syarudin ni, dia potong queue lah banyak kan? Kan kalau, tapi memang betul kalau saya sebut dengan Tuan Najib tadi, kalau anda kata nak, kalau nak copek subuh insyaAllah boleh adjust kata. Kalau malam payah sikit. Minggu lepas saya dipanggil ke Istana Negara jumpa dengan Tuan Agong yang sebelum ni kan. Dia nampak saya, dia pun tanya Datuk apa, dia punya PA lah kan, tanya macam mana lah Samsul Bab boleh datang ni, bukan dia sibuk ke tu? Agung cakap tu. Dia jemput saya datang masa majlis bacaan Yasin malam takhir lah, sebelum dia menamatkan tugas dia sebagai Tuan Agung masa tu. Bukan dia sibuk ke, datang pula dia tu tu. Jadi memang betul. Alhamdulillah, malam tadi melimau, pagi ni sini, tengah hari KL, malam ni melimau lagi. Besok Putrajaya, Cyberjaya. Minggu ni alhamdulillah lah, taklah sampai ke utara apa semua kan. Alhamdulillah. Hari ni tajuk yang dah dipilih adalah merawat hati. Kalau cerita merawat hati, merawat ni dia ada dua keadaan sebenarnya. Sebenarnya ikut merawat ni, merawat yang sakit. Yang sakit kita rawat. Tetapi ada juga keadaan yang nak dipulihkan, bukan hanya sakit, tapi ada juga hati yang dah mati. Hati yang dah mati. Kalau hati itu dah mati, lagi berat. Hati tak rasa apa-apa. Hati tak rasa apa-apa. Dan penyakit hati ini adalah satu penyakit yang sangat berbahaya. Itu sebabnya bukan jantung, bukan penyakit darah tinggi yang berbahaya sebenarnya. Tapi yang paling bahaya penyakit hati. Daripada hati tu boleh menyebab mati orang lain. Yang kes bunuh, yang kes rogol, mencuri ke, dan pecah amanah, semua bermula daripada hati. Jadi apa pokok bakal daripada hati kan? Jadi kalau kita tengok kan, Nabi sendiri beritahu sungguhnya dalam tubuh badan manusia tu ada sepotong daging. Kalau baik daging tu, maka baiklah seluruh tubuh tu. Kalau tak baik sekutul daging ni, maka tak baiklah seluruh tubuh. Ketahuilah, sesungguhnya sekutul daging itu adalah hati. Yang semua cerita pasal hati. Kan, ini adalah merupakan hadis riwayat Bukhari.
Dulu pernah Nabi sebut juga, Nabi bagi tahu akan tiba masanya nanti, akan tiba masanya nanti bangsa-bangsa seluruh dunia akan mengerumuni umat Islam ni, mengerumuni kamu, ibarat ingin menjamah hidangan. Sahabat tanya, kenapa pula macam tu? Tak ramai ke orang Islam masa tu? Nabi jawab, bahkan umat Islam pada ketika itu semakin ramai bilangannya, tetapi tak ubah ibarat buih-buih di lautan. Buih ni tahulah, tiup pecah, tak tiup pun pecah. Usik pecah, tak usik pun pecah. Kena angin kan tiba-tiba dia pecah sendiri, buih. Bahkan dicabutkan perasaan takut di kalangan musuh-musuh Islam, kerana pada ketika itu umat Islam dilanda penyakit Wahan. Apakah penyakit Wahan itu? Penyakit Wahan itu adalah cinta dunia dan takut mati. Benda tu ada kat mana tu? Cinta dunia, takut mati. Cinta semua kat hati. Bila dah terlampau sayang ke dunia, maka jadilah perasaannya tak nak mati. Tak nak lah, janganlah mati dulu. Duit tengah banyak ni, kata sampai belanja tu kan. Bini lawa ni kan, kau dah reh nak dan mati, kahwin dengan orang lain tu kan. Ni kan kau mati dengan sehabislah jawatan dan bagi ke orang lain. Macam tu lah kira kan, tiga keadaan. Sayang benar ke pasangan dunia, sayang benar ke duit atau benda dunia, kan? Sayang benar ke jawatan kuasa pun dunia. Jadi hati yang sejahtera adalah hati yang sentiasa memilih kebaikan dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kalau kita lihat firman Allah SWT bermaksud, apakah sama orang yang dilapangkan Allah dengan cahaya petunjuk dan orang yang tertutup mata hatinya dengan selaput kederhakaan, maka kecelakaan besarlah bagi orang yang keras hatinya daripada menerima peringatan. Mereka sebenarnya berada dalam kesesatan yang nyata. Orang yang keras hati, cerita hati juga ni tadi. Jadi itu sebab kalau kita tengok disebutkan orang cinta dunia ni, dia terasa macam dunia tu akan kekal. Dia terasa terpedaya. Itu sebab kalau kita tengok dalam surah Ali Imran ayat 185, Allah bagi tahu sesungguhnya setiap yang hidup pasti akan mati. Pada hari kiamat jualah akan disempurnakan balasan bagi kalian. Pada hari kiamat akan sempurnakan balasan bagi kalian. Barang siapa yang dapat mengelakkan daripada api neraka dan masuk syurga, sesungguhnya orang yang sangat beruntung. Dan ketahuilah, ini yang mustahab, dan ketahuilah sesungguhnya dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Itu dia cerita. Saya makin lah masuk mulut kojo makin tu yang cerita tadi tu, jadi pengarah kan, jadi pegawai lah. Ramai asisten ni terasa macam saya akan memegang jawatan tu selama-lama. Terasa mula-mula tu lah syok semacam kan. Tapi lama kelamaan kita sedar, ini jawatan ni pinjaman. Sampai masa saya dapat kad pesara, bila saya ceramah, bila saya kat nilai mari dah mula ceramah, sampai satu tahap saya ambil cuti tanpa gaji. Dah cuti tanpa gaji tu saya kojo, masuk kojo balik. Lepas saya kata, ingat patutnya cuti tanpa gaji tu setahun. Bulan ke-9 bos dah telefon lah Dato' Alim masa tu, masuk kojo balik tu. Tak payah lah, susah kau tak ada, masuk balik kojo. Sebab second man bagi advice tak sama dengan kita, masuk kojo balik. Masa tu lagi gila lah kojo. Kojo siang kojo, malam ceramah. Siang kojo, malam ceramah. Sabtu Ahad ceramah. Lepas tu sampai satu tahap, bila jauh-jauh kau nak minta cuti. Sampai satu keadaan, saya dah tak tahu mana satu part time. Ini jadi pengarah pula part time macam mana no, itu kan. Sudah saya pun bersara, bersara pilihan. Cuti, apa berhenti tu. Dapat kad pesara, tunjuk kat hotel, dapat 10% discount. Macam tu kan. Bersara, yang marin ni beriyo, tabik, spring, togak kan. Tak ada dah, tak ada sungai tu. Telefon pun tak kek dah. Marin kemarin kan, jajab jumpa kan. Tapi Cik Abang Syarudin tak tahulah, dia memang daripada dulu kan. Telefon saya kan, tak tahulah macam tu kan. Ya betul lah, tentulah keadaan dia. Sampai masa, dia nombor satu dalam pejabat tu. Gila betul, steady kan. Tiba-tiba dah kek dinding ujung duduk-duduk tu, bahal pencen lah, dah pencen. Macam tu lah, sampai keadaan kan. Tu sahabat tentang Cik Usup dan tu, sama tu lah, dah pencen lah. Banyak yang putih daripada yang hitam lah. Sampai-sampai masa
sama yang masuk. Sama lah saya tengok Datuk Makno Nordin dengan Datuk Najib ni Wahid. Dulu meeting sama-sama kan. Tak sangkur lah dah kan. Tiba-tiba saya pun rasa macam tu sebelum tahu. Tapi peringatan dalam diri kita tu mustahak. Bila kita cakap dunia ni kesenangan yang memperdayakan. Dulu orang tua-tua cakap dengan kita, kita macam dengar kan? Orang tua-tua cakap, kau ni selagi masih muda ni kau cubalah. Nasihat lah, muda-muda ni nasihat lah kita dong kan? Orang tua ni ada, yang benar ni ada cakap. Akhirnya bila kita sampai pada peringkat umur tu, baru kita faham apa yang dia pesan main. Itulah. Kan? Jadi ada banyak penyakit hati. Banyak penyakit hati. Kalau kita tengok hati ni bahagian tubuh yang sangat mustahak. Sangat mustahak. Jadi bila disebutkan dalam hadis tadi, bila Nabi bagi tahu tentang penyakit wahan tadi, kita kena jagalah cinta dunia. Tak boleh ke cinta dunia ni? Boleh sekadaran untuk bekalan hari akhirat. So, payah agak kan nanti. Nak tolak langsung dunia pun tak boleh. Kan? Contohlah. Dan tak apalah. Dan ni semua dunia ni, kereta ni semua dunia ni. Motosikal ni semua dunia. Dan jalan kaki atau mambau pergi ke lumpur rumah. Tak kan? Boleh. Boleh tak? Boleh. Tapi sekadaran, sekadaran untuk kegunaan kita tu manfaatkan untuk akhirat. Boleh. Bawa kereta pergi masjid kan? Tak ada masalah. Tang surau bawa kereta, bawa motor. Itu tujuan yang baik. Dia terdengar ceramah ustaz tu, dia kata setiap langkah kaki kita melangkah ke rumah Allah, langkah yang pertama diampun, ditinggikan darjatnya oleh Ta'ala, langkah yang kedua diampunkan dosa-dosa, dan begitulah seterusnya. Dengarlah bagaimana ketika zaman Nabi dulu ada seorang lelaki tu, rumah yang paling jauh, tak ada rumah yang paling jauh, rumah dia paling jauh nak pergi masjid tu. Jadi telah dinasihatkan, telah ditawarkan oleh Muaz bin Jabal, nak tak kau kalau kami siapkan kut kaldai untuk kau supaya mudah kau nak datang ke masjid. Dia kata sesungguhnya aku tidak rela rumahku dekat dengan masjid, biarlah aku berjalan jauh, aku berharap setiap langkahku diberikan ganjaran pahala oleh Allah SWT. Maka jawab Nabi, Nabi kata sesungguhnya Allah telah memberikan keseluruhannya. Dengar dia tu, langsung dia jalan kaki. Tang sini, tang mambau sampai Masjid Negeri Soban. Sampai Soban dah tak rupa orang lah kan. Macam tu. Lain keadaan ni kan. Tak adalah macam tu. Jadi makna sekadaran untuk bekalan, bekalan hari akhirat. Tak boleh lah pakai handphone. Tak boleh tau. Tak boleh. Dunia semua ni tu kan. Kau tak dengar, kau cinta dunia tu, nanti kita takut mati. Dia tak sampai tahap itu. Pemahamannya sampai, jangan sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Nak duit, cari duit sampai lupa kepada Allah Ta'ala. Dapat kuasa, lupa Allah Ta'ala. Hari-hari rajin datang surau. Subuh datang. Paling tidak subuh, maghrib, isyak memang dia ada. Memang ada. Sekarang dah hilang. Orang pun tanya mana dia pergi. Sakit kau dia? Tak, kau tak dengar cerita kau. Kenapa? Dia dah kahwin. Lah, patutlah dia dapat hal. Kau tak tahu kau? Tak tahu dah. Bukan dia dah tua kau. Dah tua-tua pun dalam 70 tahun. Bini umur 35. Yai, kau tak terangkat kau ni. Itu je tak sampai surau lagi dah. Dulu selalu rajin ni. Sahur depan. Sahur depan. Kalau berzikir tu kepala tu sikit kena kat sejadah. Bayangkan tu, dia punya tawaduk yang makin pek bini kan, kahwin baru langsung lupa. Contoh, benda tu bukan cerita orang sini lah. Ni contoh ilustrasi untuk pemahaman akademik sahaja. Macam tu lah. Jadi, kalau kita tengok, salah satu fungsi agama adalah menjaga hati. Itu sebabnya agama kita ni nak jaga hati kita. Kita makan macam mana, naik kereta. Itu sebab dulu orang marah je. Kalau ingat kan, dulu saya datang ceramah, orang sini saksi. Untuk makluman siapa yang baru datang surau ni kali pertama, yang terperanjat tengok Samsul Debat, saya nak maklumkan saya selalu datang surau ni. Cuma marin galak betul siap jadual. Sekarang dah soalnya agak ni malih dah, yang tak doh juga kan. Dulu saya datang sini ceramah, saya ingat lagi, bulan poso kok, lepas poso kok, daripada dulu bertahun-tahun saya naik Azia. Ramai yang tanya, pahal kau naik Azia kan? Jadi salah satu tu ada nak jaga hati. Jaga. Ya, sebab hati tu kadang boleh naik kereta yang besar sikit tu. Kadang-kadang. Masa mulu-mulu dulu lah, bawa tapik kereta besar kan, turun. Tak ada hati tu. Kau ada macam tu lah.
Macam tu lah. Kau ada, ya Allah, cakap tak boleh ni, dah bahaya ni. Tu ni aziah. Ha, macam-macam tu yang macam-macam jadi tu. Penceramah tak dibagi parking ke parking penceramah. Bayangkan tu. Sebab tak percaya penceramah ni aziah. Macam tu. Macam-macam lagi lah yang jadi bila naik kereta kecil ni. Tapi bila nak naik kereta besar tak boleh kau. Lepas tu Izzah Harib asli Bollywood. Dia sound ni saya dia tu. Kau ni bang kufur nikmat ni. Kereta kecil ni kau naik kereta orang besar tu. Bawa lah dia kat macam tu. Ha, tu yang dia, cakap, dia sebut macam tu lah. Tapi tu point dia. Boleh sekadar tapi jangan lupa pada Allah Ta'ala. Tu sebab kalau naik kereta besar sikit, ya Allah, aku naik kereta besar ni bukan nak belagak, ya Allah. Sebab dah tak muik dah anak-anak dia nak naik kereta kecil tu, ya Allah. Tu julur kepala orang kat Aziah tu. Ha, kan ha, naik kereta apa. Jadi sekarang assistant saya bawa untuk bawa untuk urusan pejabat bawa sekarang ni. Ha, ya, dah cacah dah. 390,000 kilometer sekarang Aziah tu. Masa saya bawa dulu sebelum saya sorang untuk kegunaan pejabat. Dan ya. Kan? Jadi nak jaga hati. Ha, pakai baju ni lawa ni, ya Allah, aku pakai ni sebab anak aku hadiahkan, ya Allah. Bukan sebab nak tunjuk ke orang betapa mahal baju ni. Tak ada. Kan? Ha, tu cerita kita kena faham. Kena lapik hati kita tu. Lapik hati kita. Semua penyakit hati. Dia kadang-kadang kita tak ada apa-apa pun. Tapi dia orang sabut langsung jadi. Hui, lawa betul kereta orang tu. Ha, sudah. Dah mula dah. Kau cari dalam mambau ni siapa yang ada kereta macam dia. Nampak dia pula. Dia menambah lah lagi tu. Ha, kan? Dia berlama berlumbur lah dengan orang. Padahal tak ada wonder pun. Kesenangan yang memperdayakan. Lepas 2-3 bulan ada kereta lagi baru. Model yang sama, lagi baru keluaran dia. Masa tu orang pun cakap, orang tak peduli dah kereta-kereta tu. Ha, rumah lawa sebiji rumah-rumah, dan kalau ada duit dan nak buat rumah macam tu, tiba-tiba ada apa kawasan perumahan yang baru naik, orang dah tak peduli dah rumah tadi. Tu saya kata kesenangan yang memperdayakan, kan? Jadi apakah beberapa penyebab penyakit hati? Pertamanya kurangnya keimanan. Kurang keimanan dalam hati. Hati yang tidak memiliki keimanan, lama kelamaan boleh menyebabkan hatinya bukan sakit, tarikh mati tuan-tuan dan muslimat. Maka lakukanlah cara meningkatkan iman dan takwa agar dijauhkan dari pelbagai penyakit hati. Yang kedua, selalu mengeluh, kan? Allah berfirman, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat berkeluh kesah lagi kikir. Apabila ditimpa kesusahan, berkeluh kesah. Bila mendapat kebaikan, dia amat kikir, kedekut. Surah Al-Ma'arij ayat 19 hingga 21. Hukum mengeluh dalam Islam adalah dilarang. Manusia yang suka mengeluh akan menyebabkan terkena penyakit hati seperti malas, iri hati dan dengki dalam Islam. Ha, sebab dia punya hati mengeluh, aduh nampolah macam ni, hey, nasib aku betul lah, peh dia, kenapa dia yang naik pangkat bukan aku, kenapalah rumah yang besar, kenapalah kereta itu menyala pula, tuan-tuan cantik pula. Tu sebab di negara Arab, kalau tuan-tuan perempuan ada masa, kalau buka YouTube Samsul Debat tu ada satu perkongsian saya share tentang penyakit ain. Orang Arab kalau kita pergi Mekah, kan, kita pergi Mekah tengok kereta sempong-sempong kereta eh. Kan siapa yang pergi tengok kereta Mekah, kan, apa sengit-bengit kereta eh. Kejar nama mah cala dibiar ke? Kita cala sikit ada orang hantar kotuk pergi simin pergi lawa balik. Dia tak. Sebab apa? Di Yaman punya tu dia akan biarkan. Sebab apa? Dia takut kadang-kadang kereta baru dia sahaja dicalakan. Sebab biar orang nampak biasa. Dia takut kalau nampak berkilat ada orang ditimpa penyakit ain, tak puas hati tengok dengan kelebihan yang ada. Anak baby baru lahir, kan, di Yaman ditulis kat dahi tu Allah, ditulis Subhanallah, ditulis pakai colak. Bila orang nampak baby tu comel, nampak tulisan tu dulu kat dahi, eh. Jadi orang puji Allah, bukan puji budak tu. Kayak kita sekarang ni tu masalah, sikit-sikit kongsi media sosial. Sikit-sikit kongsi media sosial. Maaf, dia kongsi media sosial, alhamdulillah, akhirnya penantian selama 5 tahun berbaloi. Isteri saya selamat melahirkan anak sulung kami yang paling comel dalam dunia. Amboi ayat kau. Ha, macam tu kan? Dia share. Lepas tu yang tengok tu pula kebetulan dah 20 tahun cuba tak dapat nak. Kan? Macam-macam daun ditolan ni dah. Dah macam-macam pokok air, porah meminum eh.
kan, macam-macam teknik depan belakang atas bawah semua buat dah. Tak maun ni. Contoh kan, dia cakap belagak cakap seorang ada anak. Keluar ayat tu. Ada orang cakap macam tu, cakap seorang dalam hati, tak sebut pun dalam hati. Cakap seorang ada anak, kau tengoklah banyak masalah budak ni. Makbul. Sebab tu ramai yang tak tahu, kadang-kadang dengan pandangan mata kita, kita boleh sihirkan orang tanpa kita sadar. Alagak kau tengoklah banyak salah matanggo ni. Semua doa macam tu. Bila doa macam tu jadi, tu yang anak tiba-tiba paut kombong, anak menangis tak berhenti, macam-macam baby. Kan, pegang tangan suami dekat handbrake. Kau segalanya menyampah betul. Kan macam tu kan. Ya, betul. Cakap seorang ada lelaki gitu. Nampak lelaki handsome tu bukan perempuan, nampak lelaki handsome yang belum kahwin tu, nampak lelaki handsome pula dah imamku. Yang tak handsome tu pengusi khairat kematian melihat tu. Ayo kacau tu. Kan tu salah tu kan. Semua nak share. Hati-hati tu sebabnya kalau nak kongsi tu kadang-kadang ada orang tanya saya, Samsul tak pernah share pasal family dia memang. Berapa? Bukan menyakit, bukan semua orang lah macam kau paling bahagia sekali nak tunjuk semua ke orang. Tak payah. Kan? Marin lah kalau kita ambil gambar, marin zaman kodak tu kan. Tak ada. Dah ambil gambar, tak ada. Kita tampal ke papan kenyataan surau biar semua orang nampak. Tak ada. Semua masuk dalam album. Tengok sendiri, senyum seorang. Iyalah. Bang ni abang gambar abang marin lah. Ya Allah. Ha, tu gambar tu makna tu. Nampak tu, marin ni pakai kot. Ingat gitu kan. Pakai kot, pakai tie marin. Datang meeting. Iya, kan tengok lah dulu, dulu macam kita pun cakap kan, memori untuk kita ya. Tapi orang sekarang semua nak share, sikit-sikit share. Kalau share, share benda baik tak apa. Boleh tak share? Boleh. Jangan lupa datang ramai-ramai kuliah subuh perdana bersama dengan Syamsul Debat. Contoh ha, jom kawan-kawan, jom kita datang. Datuk Kazim alias nak datang Seniha pada beberapa bulan. Entahlah. Jom malam ni jangan lupa datang ramai-ramai. Ustazah apa? Ustazah Asma Harun akan berkuliah di sini. Entahlah. Share bono-bono yang baik. Ha, kita ada mesyuarat khairat kematian. Jom datang ramai-ramai. Perkongsian bono-bono baik. Oi kawan-kawan, jangan lupa minggu ni ada kenduri kahwin kat rumah haji apa punya anak yang penghabisan ni. Anak yang ketujuh kahwin. Jom datang ramai-ramai. Kan, dengar-dengar dia buat catering tapi tak apalah kita datanglah ramai-ramai. Macam tu daripada awal. Ya, macam tu. Kan. Kita dulu jangan cakap lah, sekarang ni macam tu lah kan pattern kan catering. Dulu kan daripada awal kan semua bincang. Kan, kenduri berkampung dulu. Kan. Dah habis kenduri berkampung, yang lain balik, yang mata-mata ni tunggu. Oh, masa tu teh kau, kopi kau kan, dengan biskut balak tu kan ha, siap dia buat ha, tukang masak kan ya ha, yang buat nasi minyak dia, lauk pengantin ya buat. Mesyuarat dah siap masa tu ha, yang cari buluh, marin kemah kan pakai buluh. Saya sampai masuk kemah buluh tu ha, sekarang mana ada budak sekarang tak ada pasang siap ya. Sekarang tokan dia sampai ha, kan. Ya tu tak berasap dapur tu, tokan sampai. Kan. Food Panda, Grab semua kan. Lepas tu dah sampai ke rumah, dia orang panih kan letak dalam pinggan macam dia masak. Tu kan tu. Tu macam mana? Tak dapat air tangan tu kan. Centulah kan. Dulu. Jadi jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Ketiga punca penyakit hati ni kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Alahan ada yang paling tahu langsung tak bersyukur. Kenapa manusia ni tak bersyukur? Ada tiga sebab. Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Sibuk tengok orang tu ada apa, lupa kita pun ada. Lawa laki orang tu, handsome eh. Tengok laki sendiri. Memanglah dah tak handsome sebab pagi-hari tengok. Contoh kan, marin tu nak warna kek dia kan. Ha, kita nak warna kek bini kita sampai masuk kan? Season kan. Dah sudah lah, dah hari-hari tengok muak lah kan tu. Tu itu tu kan, kalau orang cakap Nilofa tu lawa, tak ada tu kek saya besok ya, kan. Ha, itu saya forum dengan Puris. Saya forum dengan Puris, dengan Nilofa, dengan apa dekat UMS Sabah. Saya cakap dengan dia, minta maaf yang saya sebut dalam ceramah tu, tutup lampu sama apa. Saya khabar Nilofa kau, kenapa kau tak ada menyalur muka dan gelap. Saya kata Ustaz Riz tu, tak apa okey yo, cakap yo bawa yo. Saya selalu tengok ceramah tu dengan nak okey. Bang yo.
Yang kau semua nampak ni lofa lawa dah berabut pula. Ya, yang tu biarlah dia. Contoh kan, move on lah kan? Dah dia tak nak kayak gitu. Contoh lah kan, ayat kan, macam tu ya senang. Kalau semua orang pandang seorang perempuan tu lawa sama, tak, Allah bagi matu tak tak sama kan? Itu cerita. Pertama, tengok apa orang ada sampai lupa apa kita ada. Kedua, sibuk tengok kelebihan orang lain, lupa tengok orang lagi susah pada kita. Dan yang ketiga, kenapa tak bersyukur? Sebab sibuk menyatakan apa yang kita ada hari ini adalah hasil pada usaha kita. Nah, tak, apa yang kita ada hari ni sebab Allah izin. Tu je. Kadang-kadang kita cakap dengan orang, kau tahu tak kenapa hidup kau susah? Sebab kau tak belajar dengan aku. Ayat dia, aku ni strategi dia kena macam ni, macam ni. Kita boleh ambil teknik ni, kena ada sentiasa ada perancangan dalam hidup. Cik, kau ingat kawan tu main belasah kau hari-hari? Tak ada, dia pun ada perancangan. Tapi belum Allah rezekikan dia senang macam kita. Kau tengok anak-anak aku, semua codik. Oh cik, dia kata tu. Anak dia mungkin tak codik, tapi alhamdulillah anak dia bagi juga belanja bulan-bulan cukup lah. Contoh, contoh yang dikembangkan, anak aku kau tengok, wah, aku dah beli dah rumah 5 biji, anak aku 5 orang, seorang sebiji ada rumah lah. Aku mati sok senang, dia orang tak ada gaduh lidah, aku dah siapkan rumah untuk dia orang. Ayat tu perancangan dia dengan dia terlupa mati je dia bergaduh anak tu. Yang seorang tu jual rumah, dia tak nak rumah tu design dia tak kono dengan dia. Yang seorang ni pula jual sebab nak pakai duit. Lepas tu yang 3 orang tak jual rumah tu dah belah 5-5 ni, yang 2 orang yang tak habis rumah tadi berebutlah rumah yang ada. Akhirnya bukan itu jaminan dia, tak. Tu cerita eh. Bersyukur kan, rasa kurang bersyukur ini menyebabkan penyakit hati juga kan. Bagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 172, wahai orang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Keempat, selalu berbuat maksiat kan. Buat maksiat boleh menyebabkan hati merasa keras. Dah hari-hari minum arak kan. Yo, hari-hari minum arak dia dah rasa sadap. Pek sikit jadilah kan. Yo, nak minum juga arak tu sikit aduh disimpan di bawah katil dia tu. Kan, aduh. Dah hari-hari main nombor, mengigil dah. Nak boli kan. Yo. Saya masa dulu yang masa Kojo marin, saya sama operasi dengan PDRM, AADK, Sobu, Abang Syarudin pun tahulah dulu. Kita pergi kelab-kelab malam kan. Heran. Iklat dandut tu bingit tak boleh cakap lah. Ya tak dengar. Macam jorin cakap lah. Masa tu saya ikut tu tengok. Bayangkan bingit tu, orang tua tu kat iklat dandut tu boleh dipaluk speaker tu. Bayangkan macam mana apa tu, tanya Abang Zuludin, dia tahu. Dipaluk speaker tu, macam mana apa ditolan tu. Tak sadar, ya tanya tuan-tuan tahulah kan. Ya, gila, macam mana tu, apa sebab tu? Baik maksiat, apa sebab? Korek hati, dah terbiasa. Dah hari-hari beli nombor ekor, tak boleh, bagi gear ni. Waktu PKP tu, waktu PKP dulu kan ada petak, kita buat petak nak jarakkan sejadah tu kan. Ada setengah surau dengan masjid, dia tulis nombor 01, 02, 03 sampai 25 sampai 100 lebih. Waktu maghrib tadi dia petak 5 boleh. Waktu isyak dia petak 23, 1523. Kono lah tu masalah tu. Kalau tak kono tak apa. Kono. Dah kono satu hal. Duit dan second price tadi yang boleh ribu dapat tadi, belanja je ke surau makan, buang ajar tak buang ajar. Tu cakap tadi tu. Dia dah terbiasa, tak ada rasa apa kat dia tu. Kira dia kata, tak ada masalah tu. Je ke surau pun tanya, kau apa hal nak belanja makan ni? Kebetulan hari lahir saya. Dia kata tu, tiap-tiap bulan botol hari lahir kau. Kan? Itu kalender ni, itu kalender kudo ni, kalender nago, macam-macam cakap. Yalah, kata tuan-tuan. Tapi kata Syekh Ibrahim Adham, kalau nak buat maksiat ni tuan-tuan, nak buat maksiat, jawab 5 soalan ni. Dia kata, pertama, cari tempat yang mana Allah tak nampak kau. Macam mana semua tempat Allah tak nampak? Kedua, jangan makan rezeki yang Allah bagi, cari rezeki lain. Tak dapat tu, semua Allah bagi. Yang ketiga, jangan duduk atas muka bumi Allah, duduk atas muka bumi lain. Oh, ada satu tanah kat mambau buka, tak tahu siapa punya. Allah Ta'ala punya. Sama deh. Yang keempat, waktu nak dicabut nyawa kau oleh malaikat maut, kau minta tangguh. Lain kali lah nak pergi ceramah ni, lain kali datang ya. Tak dapat dah. Dan begitu juga yang kelima, waktu dia dimasukkan ke dalam neraka,
kau minta tangguh bagi aku ibadah dulu, nanti kau tentukan aku masuk syurga ke neraka. Tak dapat tuan-tuan. Akhirnya jangankan lima, satu soalan pun kita tak boleh jawab. Yeah? Jadi tuan-tuan muslimin, yang kelimanya berbuat syirik, menyekutukan Allah. Kadang-kadang kita mungkin tak sabar-sabar lah. Kita mungkin tak approve agama-agama lain, kan, pahaman-pahaman lain. Tapi ayat kita, tak ada orang dah boleh tolong kita. Dialah satu-satunya. Kita tak sadar. Jangan ambil gambar bertiga, nanti tengah mati. Kan? Ha, nanti kau jangan main-main, panih mah tangguh kau. Ha, kau payah kahwin jangan lalu bawah hampai tu. Macam-macam tu. Ha, ada pahaman-pahaman tu yang dibuat dan dipegang, dia percaya. Angkit kan tengah menyarap, menyongkit kaki belakang, mati omak kau kan. Dia turun balik kaki tu. Terantuk kepala, kau nantuk balik semula. Lepas itu kau rotuk dagu dia. Kan, yo tidak mati mak orang. Hantu kali kedua langsung mati, dek kuat lagi yang pertama tu kan. Tu tak sadar tu. Iyo, kita ni kadang goma kan, meletakkan macam tu. Kan? Kau jangan ni dalam hari-hari macam ni kan. Ha, jangan macam ni. Kau besok kalau kau kahwin besok, ha, hari pertama ni nombor tu ni, dia dah jumpa dengan dukun tiang tu. Dukun tiang tu kau mak, kau bini kau jangan kau sontuk sampai bulan mengambang bulan kedua. Umak tahu apa halnya pula. Nanti anak kau nanti sengit keluar. Ha, macam mana pula kan? Yo, datang. Ha, ni pening kepala ni. Pahala anak eh, bini eh sakit beranak-beranak, marakah-marakah, menganing-nganing perut dia tak mahu dia beranak. Pahala lah, tak tahulah. Jumpalah dengan, jumpalah kepala, jumpa dah jumpa dengan bidan apa tu ha. Bidan tu adalah dengan ilmu-ilmu itu sikit kan. Dia kata apa? Ha, yang ni cenia ha. Kau langkah perut bini kau 3 kali teh. Beranak dia tu sok. Lepas tu sebelum dia buat, dia tak sampai hati, tak dia jumpa ustaz ke kampung tu. Ustaz dia, bidan nampu kampung tu cakap, so langkah paut bini saya tu 3 kali. Jangan kau buat gilo apa tu. Tak ada mana kau nak mengonoh dengan melangkah-langkah tu. Weh, macam ni lah ustaz. Lepas tu dia minta tolong, dia minta tolong apa, tolong tawarkan air ni. Dia kata, dia pun bawa, ni air ni memang dah tawar, kau nak tawarkan apa lagi tu kan. Macam mana tu kan? Ustaz baca lah. Baca apa? Kata. Ustaz baca lah salawat 3 kali. Fatihah. Lepas tu baca surah apa? Surah ayat kursi. Baik kau baca. Kau dah tahu nak baca apa? Dia lah beritahu ustaz tu baca apa. Dia tak yo pula kan? Ustaz tu pun baca lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca bismillahirrahmanirrahim. Dia salawat 3 kali. Dia baca Fatihah. Baca ayat kursi. Lepas tu dia tiup. Eh. Dah tiup cocopek tutup. Takut terkeluar salawat tu tadi. Kan orang berubik macam tu kan. Dia kata sekarang kau ambil ni, kau bagilah kat rumah kau. Ya ustaz ni melayan ni kau nak tu, bagi minum kat bini tu. Langsung beranak. Ah dah mula beratur masing-masing bawa air datang rumah ustaz tu. Kat rumah tu mak. Sekarang percaya kat siapa? Mak, tu tu tu. Itu masalah. Tu ujian tu. Ujian. Ha, ya ustaz ni dah mula dah. Acik kena pula ustaz ni. Kan dia mula dah rasa syok pula dia kan. Asyik biasa dah ngubik-ngubik orang ni. Tu tu. Insya-Allah apa masalah tak boleh selesai dia. Huma ayat kan. Itulah. Kemudian lalai berzikir, maksudnya lalai mengingati Allah, terlalu mengajar dunia, bangga dengan amal. Ha, terlalu mengajar dunia, dah kajar dunia, bangga pula dengan amalan yang tak seberapa tu. Kan? Ya, ada penyakit-penyakit itu. Kan? Penyakit-penyakit itu ada ujub, riak, takbur. Nah, sombong. Itu kategori sombong. Ujub, riak, takbur. Ujub ni dalam hati je, dia tak cakap dengan orang. Dalam hati. Contohnya dia datang surau dia. Datang surau, sebelum maghrib dia dah sampai. Atau sebelum subuh dia dah sampai. Sebelum subuh dia sampai tadi pukul 5 sampai. Dia masuk, dia buka sliding door tu, dia buka. Hui, Eden ni bertamu dalam hati. Tak ada yang paling awal. Dah 3 hari tu turut, dan Eden ni. Tu. Dalam hati je. Itu ujub. Yang kedua, riak. Macam mana dia dah mula tunjuk dengan orang. Dia masuk, dia pun main sunat. Allah. Tak dengar bunyi sliding door, ada orang kedua sampai. Berbunyi dia semayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Biar orang dengar dia semayang. Pak, tu riak nama. Takbur dia mula bercakap dengan orang. Kau perasan tak? 2-3 hari ni siapa paling awal sampai surau? Eh, rasa kau lah. Ya kau, tu lah. Dan pun rasa macam tu. Dan nampak tu takbur tu. Nampak tak? Ya, dia keadaan dia macam tu. Bayangkan dalam seorang tu, dia boleh ada 3-3 sekali pada masa yang sama.
Itu dahsyat kan. Bayangkanlah, tak ada apa-apa keperasaan tu, bahaya. Sebab penyakit hati yang macam ini, masalah dia adalah Nabi dah sebut tak akan masuk syurga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Macam mana kan, sikit kesombongan tak masuk syurga. Kau tengok selipar tu, bukan tang mambau ni tau, kan tang rahab, kan tang jalan lisam ni tau. Kau tahu selipar ni teman-teman, tang Makkah. Yo kui, tengok boleh, try jangan. Oh mak dia cakap, sekali tengok, tak dia nak pegang ni, ha, pegang boleh, dia pegang, tengok bawah, made in Taiwan. Dia punya belagak tu kan, selipar ke Makkah tak ada tu kan, tengok lah, made in Taiwan, made in China, ini punya belagak. Kan, bondo selipar, letak ke kaki, boleh belagak. Kan macam mana? Belagak benangan kasut mahal yang dia pakai kek kaki dia main. Heran nak gitu, heran kan orang ni, macam tu lah. Tak ada bodoh pun, tak usah nak belagak-belagak kan. Buang perasaan tamak, jangan kita tamak. Macam saya selalu sebut, berkongsi tak apa, jangan tamak. Faham tak kaya? Faham kan? Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham orang membuat? Ya, tu lah dia. Dengar tengok orang perempuan, dia mula ni. Tapik dah, dia mula nampak. Dia kena faham sekarang ni, orang perempuan dia tak mencuri, dia tak membunuh, dia tak menipu, tapi satu benda dia tak boleh buang dalam hati, sangku buruk. Jangan tamak kongsi tak apa maksud, jangan tamak ada duit, kita bunuh sendiri, kalau cukup, kalau berlebih, kongsi dengan orang, maksud dia sedekah. Itu maksud saya. Kalau ada benda baik dalam ceramah, kongsi dengan orang lain. Itu maksud saya. Dia asal sebut kongsi, saya togak kepala. Pahala. Nampaklah. Jangan tamak. Kongsi tak apa. Kedua, buang perasaan sombong tadi. Ujub, riak, takbur, buang. Yang ketiga, buang perasaan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya toruk ke Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki, dua-dua pakai. Jadi hati-hati. Hasad, dengki inilah yang tadi ni. Bawa pada bunuh, bawa pada mencuri, bawa pada menjatuhkan orang, memfitnah dan sebagainya. Jekit hati. Kita jadi heran hari ni. Heran. Hari ni banyak benda-benda polik berlaku dalam negara kita. Sekarang ni HIV. Contoh HIV. Masalah penyakit HIV, hanya berapa persen yang disebabkan oleh penyalahgunaan dadah di Malaysia ni, HIV. Sebahagian besar ni berpunca daripada seks sejenis. Betul. Malahan ramai yang berkahwin, yang ada penyakit HIV ni berkahwin sebab nak cover. Tak nak orang tahu yang dia tu ada keinginan yang pelik. Anak sampai 4-5 orang, rupa-rupa minat kat jantan. Dalam handphone gambar lelaki. Kan gambar lelaki tak berbaju. Pahala tu. Heran tak? Heran. Kan? Jadi kalau orang perempuan nampak suami kita tengok orang perempuan, ui lawa, okey tu. Kan? Daripada dia nampak imam handsome, imam tu pahala pula lelaki dah ni. Kacau. Jangan. Jangan, bahaya sekarang ni. Tu pelik kan. Dia orang ni betul, banyak kes sekarang ni, pelik-pelik. Kemudian tidak bersedekah juga menyebabkan penyakit hati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka bagaimanakah cara nak membersihkan hati kita? Antaranya, perlu tahu bahawa seseorang itu benar atau hebat atau tidaknya, lebih baik kelihatan pada akhir umur seseorang. Sekarang tidak diketahui lagi siapakah sebenarnya lebih baik. Jika seseorang itu beranggapan dirinya lebih baik berbanding orang lain ketika ini, maka ia sebenarnya jahil tentang perkara ini. Makna dia dah mula tahu dah. Dalam hati aku ni tak berapa baik. Aku ni banyak kelemahan. Di sini sebab itu insyaAllah dia berada pada landasan yang betul. Kedua, jika dia melihat seseorang lebih muda, dia perlu beranggapan bahawa orang muda tu masih kurang dosanya berbanding kita. Dia muda, kurang dosa. Bagus budak ni. Muda-muda dah datang surau. Macam tu lah. Sekarang ni adalah macam semalam saya ceramah dekat taman di Alam Damai di Kuala Lumpur semalam. Subuh macam Jumaat. Ramai betul. Osa ramai. Kan? Ramai betul. Kalau tidak, itu yang dekat Felda Palung Pek Boleh tu. Dia buat kempen solat subuh berjemaah. Budak-budak sekolah gondah datang surau, datang masjid. Pagi subuh dapat duit baju sekolah RM3, RM4 seorang.
Oh, macam buang ni abah. Pergi, pergi masjid. Pergi. Abah tak pergi. Suruh anak pergi. Lepas tu, dia tak yo pula. Buat kempen satu lagi. Kempen lagi, iaitu kalau orang dewasa pula datang, 40 hari berturut-turut. 40 hari berturut-turut dengan pengesahan AJK Masjid, layak untuk cabutan bertuah menang skuter. Waktu dia cakap, tak ikhlas. Kadang-kadang kena buat macam tu. Bila dia datang lagi, boleh tahu kelazatan. Masa tu duit belanja masjid, satu sen pun tak keluar. Masa tu diminta sumbangan daripada datuk-datuk dan juga yang ada jawatan, yang ada pangkat sikit nama itu kat kawasan yang tertentu. Contoh macam tu lah. Saya bagi idea kat surau ni. Macam tu lah kan. Tanya mana yang datuk-datuk tu minta lah kan sumbangan kat dia. Macam tu lah. Tak ada lah. Gurau ya. Tapi betul. Dia buat. Masa tu ni Felda Palung Pak Waleh dia buat. Jadi semalam pun ramai orang datang kan. Jadi boleh tengok ramai orang muda datang. Ramai orang muda datang. Kalau tidak kan belia ni payah nak datang. Yang ramai beliau. Itu saya ceramah kayak apa tu? Saya ceramah kayak surau Taman Tok Wan Nampangan. Taman Tok Wan. Dia kata mengimarahkan surau dan masjid. Dia khabar apa? Dah baik macam mana ustaz? Sekarang ni yang kayak taman ni yang datang atuk-atuk dengan wan-wan ni. Nah, nama pun Taman Tok Wan pun kan. Yang kata. Krisis. Sebab apa tu sebabnya? Kita nampak anak-anak muda ni. Itu sebab buik je. Panggil Samsul Debat. Panggil yang pencamah yang agak-agak budak-budak muda suka nak datang. Panggil ni. Besok dia orang ni juga nak gantikan kita. Nak jago kan. Nak jago, nak sambung kita punya legasi ni. Saya ingat lagi surau ni bukan tiba-tiba ada kan. Dulu mula-mula pun tak ada secanggih ni. Marin mana ada lampu chandelier ni? Tak ada. Tadi dah siap setting lah. Mana nak tempat, mana nak on ni, mana nak on. Sekarang CCTV pun ada. Kan TV yang nak zoom tauhid pun ada sekarang. Canggih. Satu-satu yang ada konsep makan macam R&R. Surau ni lah. Makan open kat sekolah tu. Kan? Iyo, marin last kali terakhir yang saya ingat Mikari. Mikari. Hari ni tak tahulah, saya harap-harap ada lah kan, tak tahulah kan. Tak tahulah. Kan, panggil penceramah top 5 Malaysia. Apa sik lomak kan. Bolehlah, boleh. Jangan risau. Okey je. Jadi kalau nampak orang tu muda, kita anggap budak ni tak banyak dosanya. Kalau nampak orang tu lebih tua, membayangkan bahawa orang ni lebih banyak kebaikannya, lebih banyak amal sebab usia dia dah banyak. Kita pandang orang macam tu, bukan pandang orang dengan pandangan yang tak baik. Kalau melihat orang lebih alim, maka kita beranggapan bahawa orang tersebut lebih banyak ilmunya dan diberikan pelbagai pemberian Allah berbanding kita yang masih jahil dan banyak yang kita tak tahu. Tengok pula orang jahil, maka kita pula beranggapan si jahil tu buat maksiat kena kejahilan, sedangkan kita ni buat maksiat dengan tahap kita dah diberi peringatan. Dalam banyak-banyak senarai neraka, ada satu neraka nama dia neraka Sa'ir. Neraka Sa'ir ni apa? Nanti kita ceramah pasal tajuk neraka kan. Tajuk neraka Sa'ir ni diberikan, dikhususkan untuk orang yang dah diberi peringatan tapi masih lagi tak dengar. Tu neraka Sa'ir. Jangan buat ni, jangan kau tak hukum daripada soal, lantaklah suka tidan lah, kubur si asing ni. Dia jawab macam tu, tu tempat orang. Dia cakap jangan, ni rasuah-rasuah ni jangan. Lah sikit je, orang lain buat lagi banyak, dan sikit je. Makna dah beri peringatan, tapi dia masih lagi buat kan. Jika melihat orang kafir, maka dia perlu beranggapan bahawa si kafir itu mungkin akan peluk Islam, sedangkan dirinya belum tentu akan istiqamah dengan agama Islam ketika menemui ajal nanti. Nampak dia kafir. Saya pergi ceramah ke Sabah, Sarawak. Sampai di airport tu, ada perempuan ni togu. Perempuan bukan Islam, free hair lah. Dia cakap, ustaz saya minat betul ceramah ustaz, tapi saya Kristian. Dia kata, saya pun langsung tanya, bila kau nak ucap? Saya kata macam tu. Dia kata, nantilah. Dia kata. Saya tu tanya ya. Sebab di Sabah, Sarawak ni kadang kita tak perasan. Nampak muka Melayu, nama binti. Tapi rupa dia Kristian. Tapi itulah. Kita kadang nampak dia ni lah. Macam mana lah mati dengan aku lah. Contoh, kita duduk senyap kan. Tengah duduk, lepas tu ambil wuduk. Tengah ambil wuduk, nampak satu perempuan lalu. Baju turun daripada kereta, tak kereta sesiapa. Baju tak berlongan. Kan? Baju tu kan nipih lah.
Nampak baju dalam ni. Lepas tu pakai skirt pendek, rambut perak. Tengah ambil wuduk ni, kita nampak, ui, nerakolah perempuan ni. Ui, sedap lah. Kita cakap macam tu kan. Nerakolah perempuan ni. Kita pun cakap, kita tak nampak perempuan ni pergi mana. Perempuan ni gorak balik sampai rumah, dia pun buka TV. Kita tak nampak ni. Dia ke rumah buka TV. Chat TV satu. Forum Perdana, Perihal Menutup Aurat. Macam tu. Wih, ni macam ustaz ni. Dia pun tukar TV 3. Rupanya situ Al-Kuliah pula. Dan membincangkan tentang sesaan orang perempuan yang mendedahkan aurat. Lah apalah tajuk ni pula ni. Buka pula TV apa? TV 9. Tanyalah ustaz. Pun cerita, apa hukum ni ustaz? Perempuan pakai seksi-seksi mendedahkan aurat. Lah apa tajuk ni ni? Mak, buka TV Hijrah. Samsul Debat pula tengah. Dalam walak-walak, konoh yang pasal tak pakai tudung, tak tutup aurat. Menangis dia, lah, banyak dosa aku, agak Tuhan nak bagi sedul ke aku. Kita tak nampak. Dia masuk dalam bilik air, dia cuci rambut yang berkarat tadi langsung jadi hitam. Lepas tu dia ambil wuduk, dia pakai telokong, dia pun semayang. Semayang menangis-nangis, tengah-tengah menangis tu sujud, meninggal. Meninggal dalam solat. Siapa nampak? Tak ada siapa nampak. Yang tadi betul, dengar-dengar perempuan yang apa tu, yang seksi-seksi selalu tu meninggal, kena korban dah. Yang orang tu tadi neraka tempat itu. Wazan kan, kawan tu tadi meninggal dalam rumah keadaan dah bertaubat. Mana kita tahu? Nampak tak? Ada seorang lelaki guru ketika zaman sahabat dulu. Ada seorang lelaki ni, setiap dia ni alim, sangat alim. Tapi kojur kan, dia pergi kodai arak, dia boleh arak, habis boleh. Lepas tu dia pergi rumah pelacur. Setiap hari kalau ada peluang, dia pergi rumah pelacur. Orang mu tuduh, tunggu tengok, nampak alim, rupa perangai tak elok. Akhirnya bila dia dah meninggal dunia, baru dapat tahu daripada isteri dia. Rupanya setiap hari dia habiskan duit dia, boleh arak tu, habiskan supaya tak ada orang minum arak hari tu. Dia pergi rumah pelacur tu, dia bayar semua pelacur supaya jangan ambil pelanggan lagi tu. Nampak tak? Kita bersangkut-sangkut, kadang kita tak tahu kan, kadang kita nampak, kau tengok imam tadi, dia nampak imam turun Bukit Soman 2 tadi, kau tahu dia parking mana, depan kau dah nombor ekor apa kau jauh imam ni weh. Kita kena mesyuarat balik ni, pilih tentu kan, imam masa tu memang kau kelintau cari tempat parking tak ada. Tengok ada satu yang parking motor tu, motor-motor depan kedai nombor ekor. Dia parking situ. Yang imam nak ni parah, jangan orang nampak dan sudahlah. Imam lah buka helmet menangi kanan. Ada orang tengok tak? Kau tengok dia, tengok line clear ke tak clear. Tengok dia gambar menuduh. Ini bukan imam sini dah. Tempat lain. Ini contoh kan. Kadang orang kita ni. Kan? Jadi buanglah penyakit-penyakit yang tidak baik, yang akhirnya akan menyebabkan kita terbawa dan menjerumuskan kita kepada api neraka. Buang penyakit-penyakit. Menurut Imam Al-Ghazali, ada banyak perkara boleh merosakkan hati. Pertama, ilmu pengetahuan. Tak ada ilmu, cari ilmu kan? Mereka yang berilmu tinggi, mencari ilmu, dunia akhirat insyaAllah mudah-mudahan dia dijauhkan daripada penyakit hati. Kedua, amal ibadah dapat menyebabkan sifat-sifat yang tak baik. Kadang-kadang pun kena hati-hati. Nak pula bila mendapat perhatian orang lain. Sebab dulu saya cerita dulu, saya pernah pergi Burut dulu, saya kena apa penyakit tu, band palsy. Saya pernah kena mungkin mild stroke, kena sebelah je muka, yang lain mata kalip-kalip sebelah je, sebelah lagi terbuka je. Hidung kambang kompih pun sebelah je, senyum pun sebelah je. Yang ni dia jadi herot rupa-rupa je. Dulu tak ada istilah tu, dulu dipanggil minor stroke. Lepas tu baru cakap bell palsy kan. Jadi mana ni, siapa yang pergi dah kata ada seorang, dia kata seorang pakar yang Urut ni, nama dia Cik Bakar. Dia orang Rambau, asal orang Rambau, tapi dia dah merantau sampai ke Kuala Lumpur. Dia duduk dekat Bukit Belacan Ampang. Yang last kali dia duduk kat Taman Mufti Ampang. Dia dah meninggal dah, dah meninggal sebelum PKP itu dia meninggal. Jadi bila saya dengar tu, orang kata berubik pergi jumpa dia. Sebab yang mencadangkan pergi jumpa ni pakar fisioterapi di UHUKM, cadangkan jumpa dia. Apa yang jumpa dia? Dia urut daripada bawahnya, tarik daripada tangan. Wah, kau no muka, tangan tak ada apa-apa ni. Tapi dia tarik daripada bawah. Cara dia urut tu macam fisio lah. Sampai kat sini, top dia. Lepas tu, ni urut senyum dia. Baru tahu ada urut senyum. Urut senyum, top mak sakit eh. Dia buat. Lepas tu, 2-3 hari bergait-gait dia. Dia mula bergait. Tapi apa saya nak beritahu ni adalah, alhamdulillah lepas seminggu, 2 minggu, alhamdulillah elok. Elok, bolehlah. Masa tu 2 minggu pergi nak kahwin.
masa tu. Kan, macam mana pula bersanding sengit nak pukul macam tu kan. Kan. Lepas tu masa buat tu, cara dia bila dia dah urut, bila nak bayar, dia saya nak bagi duit kat dia. Eh, satu, jangan bagi kat saya. Dia macam tu, dia tak nak tengok. Ha, tu ada bilik tu. Ha? Masuk kat dalam bilik tu, buka bilik tu ada langsir, ada tirai tu, langsir tu, buka. Ada kek tu, ada satu tabung loket kat dinding. Masuklah dalam tu, dia kata. Itu pun masuklah dalam tu. Semua orang yang tu angin pasang apa semua jumpa kat dia orang. Ada senarai. Masa saya sampai tu, ada whiteboard kat luar tu. Samsul Soamban tu. Appointment penuh appointment kan. Bila dia dah masuk, dia kata setiap hari satu Ahad barulah dia buka tabung tu. Dia pun ambil segonggam tu, bawa keluar ambil pokan nak pergi beli barang tu. Dia pun tak tahu orang ni bagi berapa, orang ni bagi berapa, dia pun tak tahu. Sebab nak jaga hati dia. Nampak tak? Macam tu sekali lah nak jaga kan. Ya, tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Itu satu lagi, sumbangan. Menyumbang, bersedekah, nak rahsia daripada orang. Ha, kita ni terbalik. Lagi banyak angkor tu, penuh nama huruf besar, siap nombor IC. Ya, tapi kalau sikit bagi, singgit, hamba Allah. Ha, terbalik. Kalau sikit, bawa ikhlas. Yang banyak tu kena tunjuk ke orang. Kadang-kadang, lepas cukai, kan. Kemudian begitu juga keturunan. Kadang-kadang dia bahasakan diri dia. Dia rasa hebat dengan keturunan. Itu pun boleh bawa penyakit. Kecantikan, kelebihan. Ingat, ni semua Allah bagi. Harta kekayaan, Allah bagi. Kekuatan, kekuasaan, Allah bagi. Banyak pengikut, teman, kawan, karib pun juga adalah merupakan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Dan yang paling penting, kenapa kita nak merawat hati? Sebab tak lama lagi nak sampai. Tadi imam pun doa, Allah barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan. Maka beramallah kita. Tapi dalam kita menuju bulan Ramadan, orang tanya apa kita nak buat? Apa kita nak buat? Yang kita tahu countdown, orang share dalam grup. Kan, berapa puluh hari lagi Ramadan. Ya Allah, tak lama lagi nak puasa kan. Ha, dah mula dah bincang dah imam mana nak panggil. Ha, imam Karim apa? Imam Karim Al-Maksyih Karim Al-Makki akan datang menjadi imam salat tarawih di surau Al-Muqarrabin Mambau rumah. Ya ni botol tu kan. Ha, contohlah kan, dia panggil Ustaz Khair Johan Kari antarabangsa Malaysia tu. Saya tanya dia nak booking dia jadi imam tarawih tahun lepas. Tahun ni boleh dapat satu malam yang dia bagi. Ha, tahun lepas minta tu. Sebelum puasa tahun lepas, tahun ni boleh dapat. Lagi tahu sebab dia ada 60 hari tahun lepas kan tahun ni. Kan? Ha. Jadi baik, jadi maknanya dah maklumkan dah. Bukan sana nak dapat kan. Terus dia kata, "Nak persediaan apa?" Ha, dah mula dah cerita pasal makan-makan nak buka apa. Tak. Sebenarnya persediaan yang nak buat, nak cabut puasa ni, nak cabut Ramadan adalah persediaan hati. Kita semua baik salah. Nabi sebut semuanya manusia itu berdosa dan sebaik-baik manusia yang berdosa adalah bertaubat kepada Allah. Itu Nabi pesan. Jadi apa yang kita kena buat? Sekarang ni kena banyak buat solat sunat taubat. Buat solat sunat taubat kan, paling tidak paling tidak 7 hari berturut-turut buat. Kalau boleh buat setiap malam pun lagi bagus sebelum sampainya Ramadan. Sebab apa? Kena cuci dulu hati kita. Cuci hati kita, ya Allah minta ampun banyak-banyak. Pertama, sadar kita baik dosa. Kedua, menginsafi dosa yang kita lakukan. Dan ketiga, berazam untuk tidak mengulangi kesalahan yang kita buat. Manusia memang tak lari pada baik salah. Dah buat dosa, dah bertaubat, buat lagi. Dah buat lagi, minta ampun lagi dengan Allah. Tu Nabi pesan. Kita akan buat dosa kat lagi. Tak boleh helak, buat dosa. Manusia ni senang mana buat dosa. Minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Nak pula penceramah bercakap kadang-kadang. Sadap yang bercakap, terlopeh pula. Minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Kadang-kadang kan, hati-hati. Terus sebabnya supaya bulan Ramadan nanti kita tinggal nak refill dengan amal ibadah. Macam sekarang, poso lah. Sebanyak-banyak poso kita boleh buat. Nabi pada bulan Rajab, hampir setiap hari Nabi puasa, tapi Nabi berbuka. Pada satu hari ini sebab Nabi nak mengelakkan sahabat bersangka-sangka upo-upo puasa Rajab ni wajib. Itu yang kata Aisyah, hampir saja ramai yang menyangkakan bahawa puasa sunat Rajab tu wajib sebab hampir setiap hari Nabi berpuasa. Bulan Syakban boleh puasa lagi. Puasa setiap hari setakat 15 Syakban.
Masuk je 16 Syakban dah tak boleh lagi dah. Melainkan beberapa golongan kategori, iaitu orang yang memang tak pernah tinggal solat apa puasa sunat Isnin kami sepanjang hayat dia, memang tak pernah tinggal, orang ni dibenarkan. Dan begitu juga orang yang masih berhutang. Ha, daripada hari tu tak nak ganti, dah rokek nah baru nak ganti. Aduh, terpangai macam tu tu. Kan? Ha, lepas tu mana yang dah banyak-banyak tu, tolonglah kira. Kan, payah. Kalau boleh ganti, ganti semua. Ada seorang, ada seorang lah yang sekona tu, bila last kau poso pono form 5 dia tu, umur pun 35, dah kira dah berapa dia pono, dia kena bayar. Dokek, dokek 8,000 lebih ke 9,000 macam tu kena bayar balik. Dia kata boleh back loan nak lah, tanya orang kan. Budak ni macam lalang sikit kan. Ha, tu dia kira balik gitu. Mana yang belum selesai, selesaikanlah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya faham tu cara pandang tu, saya faham. Orang mambau ni paling saya faham sekali. Kalau dah centang pandang ubah, jajap tengok jam. Lepas tu time saya pandang dia, masa tu lah dia alih-alih kaki tu, saya faham lah tu. Longoh benar lah, dia paling longoh lah tu kan. Ha. Jadi cukuplah sekadar itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ikutkan banyak ni, sadap cerita pasal hati ni. Kan? Jadi laksanakanlah kewajipan gitu. Tinggalkanlah perkara-perkara haram dan syubhat. Tingkatkanlah amalan sunat kita. Jaga adab dan akhlak kita. Bergaullah dengan orang-orang yang baik ke surau ni. Banyakkanlah sedekah, mudah-mudahan dapat membantu kita. Dapat membantu kita nak pula kita ni nak menuju bulan Ramadan. Dan Nabi, kalau kita ingatlah dalam satu hadis bagaimana Nabi nak naik ke mimbar, Nabi nak naik ke mimbar, Nabi sebut 3 kali. Amin. 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 Sahabat tanya, apalah kau amin lah, tak dengar sesiapa doa. Kau aminkan apa ya Rasulullah? Nabi mendoa, mengaminkan doa yang dibacakan oleh malaikat. Salah satu daripada doa itu adalah celakalah orang, orang-orang yang membiarkan Ramadan itu berlalu tanpa dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi yang tu nak kena jaga. So daripada sekarang minta ampun dengan Allah. Senang cerita. Ya. Dan itu sebabnya selalu penceramah kan, kalau dapat tajuk bulan puasa tu, andainya ini Ramadanku yang terakhir kan? Sebab memang kita kena anggap tu yang terakhir. Tapi insyaAllah di sini saya tengok suasana dakwah, suasana berjemaahnya di Bandar Seremban ni insyaAllah tak ada masalah. Sekarang ni sepanjang pengalaman saya ceramah lah kan, kawasan-kawasan kampung banyak ada masalah sekarang ni. Orang jemaah dah kurang. Sebab ramai yang koma duduk kat pokan, duduk kat bandar, tak balik kampung. Balik kampung, munabih clear, lepas tu balik pokan balik. Kan? Jadi kita ni insyaAllah tak ada masalah. Ambillah peluang ni. Kan? Hati yang hidup adalah hati yang siasa bersih dan suci daripada titik noda. Mudah-mudahan kita selalulah mensucikan hati, merendah diri, kan? Ingat, selalu mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, rahmati Allah sekalian, cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu ukir dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Itu saja daripada saya.